Nyakawas gitu kaayaan rumah duka Inohong Tari Jaipongan Gugum Gumbira di Jalan Kopo Bojongloa, Kota Bandung. Kulawarga turta para sahabat almarhum ngadaregdeg. Sikap almarhum anu katelah kubageurna tur berehan ngabalukarkeun para sahabat katut kulawargana cumalimba kumulangna anjeuna. Gugum tilar dunya balukar panyakit jantung anu geus lilana rajang dirina. Balukar eta kasakit, Gugum kungsi dirawat di Rumah Sakit Santosa, sawatara poe katompernageun tepi ka pamustunganna mungkas napas panungtungan. Satutas Gugum tilar dunya, rarancangna sanggar milik almarhum bakal dituluykeun ku kulawargana. Luar biasa ya perhatian. Itu apa yang mau kasih berapa? Tanggal 31 masuk ke sana. Jatuh, tanggal 31 saya jatuh, terus dibawa ke Hasan Sadikin dulu, ke UGD, begitu. Dan ke, apa sih, besoknya baru kita ke Santosa lagi. Sejeroning itu Kepala Disbudpar Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari ngucap bela sungkawa anu pangjerona pikeun eta senior seniman anu rea mawa inspirasi. Samemena oge almarhum kungsi ngalungguh salaku Kadisbudpar Bandung. Kenny miharap legasi dirina bisa diteruskeun ku balarea. Saya secara pribadi melihat beliau ini sebagai panutan. Sesepuh saya, senior saya juga, yang selama ini memberikan inspirasi. Ide-ide dan karya-karya beliau sangat inspiratif. Dan saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau, memberikan banyak masukan juga mengenai selain kesenian kebudayaan, juga tentang kepariwisataan. Karena beliau juga pernah dijabat sebagai Kadisbudpar Kota Bandung di periode, kalau tidak salah, 96-2000. Dan mudah-mudahan legasi beliau, peninggalan beliau ini insya Allah akan kita lanjutkan. Sang maestro Gugum tilar dunya ninggalkeun opat putra tur 10 putu tur tapupus dina yuswa 74 taun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.